Sementara itu, pemirsa, guna menekan populasi hewan liar di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, pemerintah setempat menggelar program kastrasi atau kebiri terhadap kucing dan anjing pada Sabtu 15 Juli kemarin. Langkah ini dilakukan sekaligus mencegah potensi penularan rabies. Pemerintah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat pada Sabtu 15 Juli melakukan kegiatan kastrasi atau kebiri terhadap hewan liar seperti kucing dan anjing. Disebutkan langkah ini untuk menekan populasi sehingga mencegah potensi penularan rabies. Kepala Seksi Kesehatan Hewan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuburaya, Yuda Dwi Harsanto mengatakan, dalam banyak kasus, hewan liar menjadi pembawa utama virus rabies. Diketahui jumlah kasus rabies di Kalimantan Barat terbilang cukup tinggi. Bahkan terdapat korban meninggal di Kabupaten Sintang, Sekadau, dan Landak dengan total 12 kasus kematian. Kita fokuskan kepada hewan-hewan liar yang tidak berpemilik, jadi supaya tidak berkembang. Ketika jumlahnya tidak terkontrol banyak, itu juga peluang untuk penyebaran rabies juga akan semakin besar. Karena hewan-hewan liar itu pembawa rabies, penular rabiesnya yang paling besar. Untuk di tahap-tahap awal, kastrasi dilakukan terhadap 15-20 hewan liar. Namun, tak menutup kemungkinan, ke depan jumlah hewan liar yang dikebiri ini akan bertambah perharinya, menyesuaikan situasi dan kondisi di lapangan. Yuda menambahkan, dalam rangka menekan populasi hewan liar dan mencegah penularan rabies di Kabupaten Kuburaya, pihaknya akan bekerja sama dengan komunitas pecinta hewan. Sementara itu, sebanyak 22.600 vaksin anti-rabies telah disebar di 14 kabupaten atau kota di Kalimantan Barat. Andri Putra, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat.